Kedapatan menguasai narkoba jenis baru, seorang selebgram diamankan jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar. Pelaku diamankan bersama 3 rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram pemilik akun @SivaAngel digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar. Syifa, 23 tahun, diamankan bersama 3 rekannya di kawasan Batu Belik, Kuta Utara. Selebgram sejuta pengikut ini diamankan atas kepemilikan narkoba jenis baru, P-Fluorofori, sebanyak 4 butir dan 3 pecahan. Narkoba ini memiliki efek lebih kuat dari ekstasi dan bisa menyebabkan kematian. Nah, termasuk yang tadi kita sampaikan, dia ini adalah BB-nya ini tadi, narkoba jenis baru ini. Mana? Yang tadi sangat mematikan ini ya. Nah, narkoba jenis baru ini kita sayangkan. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar kini masih melakukan penyelidikan untuk mendalami terkait asal-muasal narkoba jenis baru tersebut. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang penanggulangan peredaran narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.